viral gitu belum tentu. Karena apa? Karena di mata mereka kita ini sama, teman-teman. Sama-sama siapa lo gitu. Beda kalau misalnya Anda itu seorang Ebit G. Ade atau Oma Irama, ya. Atau kalau musisi Sunda, sebut saja Yayan Jatnika misalnya, atau Abah Dadeng. Coba Anda mencari lagu dangdut atau lagu pop. Ketika Anda mengetik judul lagu di pencarian YouTube, itu yang muncul itu kan pasti artis-artis terkenal, ya kan? Contoh ini mah yang sering saya lakukan lah. Saya mengetik di pencarian itu lagu pop Sunda, misalnya kan seperti itu. Yang muncul itu kan yang pertama untuk rating teratas, 10 thumbnail teratas, itu kan pasti Darso, ya kan? Darso, Yayan Jatnika, Bah Dadeng, itu seperti itu. Saya pernah membuat beberapa lagu pop Sunda itu. Itu nggak pernah muncul di pencarian. Karena apa? Ya kita kalah. Kita kalah tenar, kita kalah jumlah viewer. Kan seperti itu. Tapi kalau mencari kelinci, tutorial kelinci, coba Anda buka. Cara memelihara kelinci seperti itu. Itu pasti itu suka muncul. Apa konten saya di pencarian itu, di thumbnail itu, ya. Dari 10 thumbnail teratas di pencarian itu, biasanya saya di urutan ketiga gitu kan, atau kelima, pokoknya ada lah. Apalagi kalau dikasih embel-embel Gunawan di belakangnya, kelinci Gunawan seperti itu kemungkinan besar paling atas di pencarian itu kan, seperti itu. Nah, jadi buat teman-teman yang terutama pemula ini ya, seperti saya, katakanlah dulu pengalaman. Jadi cara jitu untuk mendapatkan subscribe yang kedua itu, buat aja dulu macam-macam jenis konten. Entah itu konten musik, entah itu kuliner, ya. Atau wawancara dengan seorang tokoh seniman misalnya, atau tokoh pejuang, dengan tokoh komedi, pokoknya kan di sekitar Anda ada tuh tokoh. Nggak harus tokoh terkenal lah. Pokoknya yang menurut Anda itu ahli di bidang tertentu, itu wawancara misalnya kan seperti itu. Atau ya destinasi wisata di tempat Anda kan banyak. Ya mungkin di kabupaten Anda, di sekitar Anda yang bisa dijangkau dalam hitungan 2-3 jam kan dengan kendaraan bermotor. Ya Anda datangi ke tempat itu. Anda explore seperti itu. Nah, dari beberapa jenis konten itu, nanti setelah sekitar 2-3 bulan, coba Anda evaluasi itu. Ya, konten mana atau jenis konten apa yang viewernya banyak. Nah, setelah Anda tahu, oh, ternyata yang banyak penonton itu misalnya konten seputar destinasi wisata misalnya. Anda misalnya tinggal di Bandung. Explore Guha Pawon misalnya di Kabupaten Bandung Barat, atau Situ Patenggang misalnya, atau Tangkuban Perahu, kan itu nanti kelihatan viewernya berapa. Kalau dibandingkan dengan konten-konten yang lain, misalnya konten tutorial memasak atau konten musik, ternyata konten wisata itu lebih besar. Anda perdalam aja, Anda lock, Anda kunci di situ, ya kan? Ini yang saya lakukan beberapa bulan atau beberapa tahun yang lalu lah, setahun dua tahun yang lalu di awal-awal itu. Saya juga baru tahu setelah beberapa tahun, ya hampir dua tahun setelah saya lihat kan, karena kan bisa Anda lihat konten yang sudah saya buat itu kan sudah 500-an ya, 500 lebih video yang saya buat itu kan macam-macam genrenya. Ada musik, ada tutorial, kan, ada wisata, bahkan ada kuliner, gitu. Namun, yang banyak viewernya itu hanya seputar kelinci dan pisang. Nah, untuk itu, di dua jenis itu saja saya concern, ya. Saya lebih giat membuat konten seputar
dua hal tersebut. Jadi masalah kelinci dan masalah pisang. Jadi buat Anda yang betul-betul baru, YouTuber baru, pemula ya, cobalah seperti itu, seperti yang pernah saya lakukan. Nah, itu tadi yang kedua ya, buat beberapa jenis konten, kemudian nanti evaluasi mana konten yang paling banyak viewernya, udah lock di situ aja. Jangan semua mau dibuat, ya kan? Awalnya sih saya juga seperti itu. Wah, bikin ini, bikin itu. Ternyata tidak semuanya mendapatkan respon dari netizen ya. Ya, bahkan satu bulan itu cuma ditonton 2, ditonton 5, 10 kan gitu. Tapi tutorial pisang muli waktu itu saya pernah buat teknik membuat apa supaya buah pisang itu besar. Itu ratusan ribu yang nonton. Bahkan terakhir sudah 200 ribuan lebih itu viewernya kan. Lumayan itu kalau sudah ada AdSense kan. Nah, yang terakhir teman-teman, yang ketiga adalah kita harus rajin komen ya, membalas komen ya, membalas komen baik di konten kita maupun di konten orang lain. Jadi yang lebih penting itu di konten kita sebetulnya. Jadi kalau ada orang komen, ini bagi pemula ya, yang seperti saya lakukan, itu dibalaslah komen itu. Karena apa? Dengan cara kita membalas komen viewer, mereka itu akan sangat merasa dihargai, kemudian ya mereka akan apa, feedbacknya akan bagus. Besok lusa ya mereka buka lagi kalau kita buat konten baru. Karena apa? Mereka merasa bersahabat, berteman gitu kan, dihargai. Jadi payah dia ngetik itu kan, walaupun cuman bagus Kang tutorialnya, lanjut ya, kita balas oke, terima kasih responnya, seperti itu. Dan dia bisa saja karena memang tertarik dengan isinya ya, merasa dia mungkin mencari sesuatu tentang itu dan ada di konten kita, kan dia bisa share kepada orang lain di media sosial dia, baik di Facebook, di Twitter atau di Instagram kan, seperti itu. Juga kepada konten orang lain, misal kita studi banding lah atau pengen ngelihat tutorial di channel orang lain, kita komen di channel dia, terima kasih Kak informasinya atau terima kasih tutornya ya, jangan lupa berkunjung balik ya ke channel saya. Nah, seperti itu. Kalau Anda sering seperti itu, saya jamin lah insya Allah pasti mereka juga setelah melihat komen kita di channel dia, dia akan balas itu, akan balas berkunjung. Karena apa? Dia merasa dihargai oleh kita, oleh penonton, oleh netizen. Kita kan netizen nih ceritanya, ya kan? Karena apa? Karena itu yang saya lakukan. Kalau ada yang komen di saya, minta dibantu, subscribe ya, subscribe. Saya bantu. Kan subscribe itu gratis, ya. Jadi subscribe aja. Dan tentang subscribe ini juga luar biasa dampaknya teman-teman. Kalau kita sering subscribe punya orang, itu dari 10 itu ya paling tidak 5-6 itu dia balik kok subscribe ke kita. Itu udah hukum alam. Apalagi kita kasih komen ya, kasih komen, saya bantu nih channel seperti ini, tolong bantu lagi channel kita, kan seperti itu. Nggak masalah. Jadi tinggalkan perasaan malu, canggung. Karena apa? Kita kan fight, kita kan perang. Namanya perang, perang mencari subscribe ini ya. Ya kita harus beranilah pasang badan. Ya, bodoh amat orang lain mau apa. Katakanlah mungkin ada orang yang bilang ngemis. Iya, kan kita butuh. Bodoh amat mau dibilang ngemis, mau dibilang minta-minta. Ya memang begitu yang namanya pemula mah, ya kan? Beda kalau subscribe kita udah ratusan ribu bahkan jutaan, mungkin ya jarang-jarang yang minta didukung karena kan dukungan sudah banyak, seperti itu. Nah, belakangan komen-komen di konten saya itu kan semakin banyak teman-teman. Kalau di awal-awal mungkin beberapa minggu, beberapa bulan yang lalu itu rajin saya balas, namun setelah saya cermati kebanyakan konten itu pertanyaan yang nadanya sama teman-teman. Jadi saya berpikir ini mah harus saya buat semacam jawaban yang sifatnya permanen. Maksudnya seperti Q&A
ya, question and answer, apa tanya jawab lah gitu. Nanti saya buatkan satu konten khusus, mungkin beberapa episode lah, beberapa kali, seputar kelinci dan pisang ya. Kebanyakan komennya kan seputar itu. Gimana Kang, kelinci saya begini begini begini. Padahal pertanyaan serupa itu sudah beberapa kali ada di konten saya. Ya mungkin yang bersangkutan baru ya, baru nemu channel saya, baru nemu konten itu, kemudian dia komen di situ. Padahal komen serupa atau pertanyaan yang sama itu sudah sering saya bahas di beberapa konten sebelumnya, kan seperti itu. Jadi mohon maaf sekali lagi buat teman-teman yang barangkali, ini kok Kang Gunawan tumben ini nggak membalas komen, yaitu tadi. Nah, di samping itu saya kan sekarang membina daripada 4 bahkan 5 channel, ya keluarga sendiri, anak-anak sendiri. Ya saya tulis di bawah itu linknya, silahkan kalau mau buka-buka, dan syukur kalau Anda mau subscribe ya, terima kasih, seperti itu. Itu channel-channel anak saya yang saya tulis di bawah deskripsi itu semuanya. Bahkan ibunya anak-anak juga pengen bikin channel, ayo bikin channel, tak masalah ya, hitung-hitung sebagai dokumentasi ya. Kebetulan kan saya punya anak balita, jadi masih lucu-lucunya, bagus didokumentasikan dalam bentuk channel. Nah, jadi yang pertama tadi ingat ya, buat channel YouTube itu menggunakan email lama ya teman-teman, Gmail lama ya, itu yang pertama, jurus yang pertama. Nah, yang kedua, buat dulu beberapa jenis konten, macam-macam, ragam jenis konten, untuk dievaluasi konten mana yang banyak viewernya. Nah, setelah ketahuan, nah di situ Anda concern, Anda fokus, itu aja di jenis konten itu. Misalnya konten tentang tutorial kelinci, udah aja di situ. Itu. Ini mah buat pemula, sekali lagi ya, buat pemula. Nah, kalau sekarang saya bikin konten musik, kan apa subscribe-nya sudah banyak, sudah 20 ribuan lebih, 21 ribu ya. Jadi kalaupun saya buat konten musik, dari 20 ribu itu ya 100 orang yang nonton kan lumayan, kan seperti itu ya, untuk nambah-nambah viewer, nambah-nambah pundi-pundi dolar lah. Nah yang terakhir teman-teman, seringlah membalas daripada komen ya, sering membalas daripada komen, baik di konten kita maupun di konten orang lain. Untuk 4000 jam mah gampang, sangat gampang kalau mau ngejar jam tayang 4000 jam. Tapi nanti akan saya kupas tuntas tentang bagaimana meraih 4000 jam tayang. Oke, sekian saja dulu untuk video kali ini, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.